Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Semoga kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita, teman-teman kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak pasti sudah kenal ya dengan Pak Nafi ya. Nah, karena sebelumnya kita juga pernah ketemu di kelas 4 dengan mata pelajaran yang sama yaitu Al-Qur'an, Hadis dan Fiqih. Nah, di kelas 5 juga mata pelajaran Fiqih dan Al-Qur'an, Hadis. Nanti anak-anak pasti akan bertemu dengan Pak Nafi. Semoga dengan Fiqih dan Al-Qur'an, Hadis yang Bapak sampaikan nanti anak-anak bisa paham ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari ini diberi kemudahan dan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته الكرام وإلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة الشيخ هاشم أشعري ثم إلى مؤسسة تعليمية كبنساري وأساتذتنا وتلاميذنا ووالدينا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين 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 يا رب العالمين. Baik anak-anak, kita hari ini akan membahas surat Al-Adiyat. Nah, untuk pokok-pokok pembahasannya, yang pertama yaitu tentang surat Al-Adiyat, yang kedua tentang surat lafal surat Al-Adiyat, yang ketiga arti dan terjemah surat Al-Adiyat, dan yang keempat nanti tentang kandungan surat Al-Adiyat. Langsung saja kita masuk pada pengertian atau tentang surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat terdiri dari 11 ayat dan termasuk surat Makiyah. Anak-anak tahu kenapa dinamakan surat Makiyah? Nah, benar, karena diturunkan di kota Mekah, jadi dinamakan Makiyah. Kemudian dalam Al-Quran, surat Al-Adiyat ini merupakan surat urutan yang ke-100 dan diturunkan setelah surat Al-Asr. Nama surat ini diambil dari ayat pertama yang berarti kuda perang. Jadi ini pengertian dari surat Al-Adiyat. Kemudian selanjutnya yaitu lafal surat Al-Adiyat. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. فأثرن به نقعا.
وَسَطَّنَا بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Nah, kemudian arti dan terjemah surat Al-Adiyat. Pertama, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Falmuriyati, dan kuda yang memercikkan. Kodha, bunga atau api. Dan kuda yang memercikkan bunga api. Falmughirati, dan yang menyerang subha pada waktu subuh. Fa'atharna bihi naqu'a, sehingga dia menerbangkan dengannya debu. Fawasatna bihi jam'a, lalu ia menyerbu dengannya kumpulan atau musuh. Innal insana lirabbihi lakanud, sesungguhnya manusia kepada Tuhannya itu sangat ingkar. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya di atas demikian itu benar-benar menyaksikan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia kecintaannya terhadap harta sungguh sangat. Jadi sangat cinta terhadap hartanya. Dilanjutkan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang di dalam kubur. Wa husila ma fis sudur, dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir, sesungguhnya Tuhan mereka pada mereka pada hari itu maha teliti. Nah, selanjutnya kita masuk pada kandungan surat Al-Adiyat. Jadi, yang pertama, kandungan surat Al-Adiyat ini, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat dasar manusia yang ingkar terhadap nikmat yang diberikan. Kemudian, selain itu, pada dasarnya manusia juga sangat cinta harta dan duniawi. Terus, karena kufur nikmat dan cinta harta itu yang menyebabkan seringkali manusia lupa bersyukur, baik secara lisan dengan mengucapkan alhamdulillah maupun secara tindakan dengan sedekah atau berbagi. Kemudian, melalui surat Al-Adiyat ini, Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan tentang hari pembalasan saat ditapakkan semua apa yang ada di dalam hati manusia, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha teliti akan memberi balasan atas sikap manusia yang kufur nikmat tersebut dan cinta harta berlebih. Jadi memang disebutkan dalam surat Al-Adiyat ini, banyak sekali orang-orang itu yang pada dasarnya manusia itu sangat ingkar. Ingkar terhadap apa? Terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu terlalu cinta dengan harta dunianya. Yang menyebabkan manusia itu tersebut kufur nikmat, kemudian lupa untuk bersyukur dan lupa untuk bersedekah. Jadi, semoga dengan pelajaran ini kita menjadi lebih baik lagi ya. Kita tidak menjadi seseorang manusia yang seperti disebutkan dalam surat ini, yang pelit, yang sangat
cinta terhadap harta. Karena segala sesuatu nanti pasti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah akan mencatat, dan kita manusia pasti juga meninggal tidak membawa harta benda kita. Kita akan membawa amal ibadah, termasuk dengan kita menyedekahkan kepada orang lain, kita beramal. Nah, itu nanti yang kita bawa bersama ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada contoh yang tidak baik. Anak-anak mungkin ada yang tahu atau mungkin ada yang belum tahu ya. Ini ada kartun yang favorit dulu, favorit kartun SpongeBob. Nah, salah satu kartun tersebut ada tokoh Squidward, tahu eh bukan Squidward, maaf, Tuan Crab. Nah, Tuan Crab ini pemilik Krusty Krab. Ini Tuan Crab ini sangat cinta dengan hartanya, sangat tidak bisa hidup kecuali dengan uang atau dengan hartanya. Dan Tuan Crab ini karena terlalu cintanya dengan uang tersebut, ia pun pelit atau rakus atau tidak mau berbagi dengan yang lainnya. Nah, kita jangan mencontoh. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Bisa Bapak mengambil tokoh karakter yang mungkin anak-anak sudah banyak yang mengetahui. Nah, kita jangan sampai menjadi seperti sifat Tuan Crab tersebut. Nah, kita bisa mencontoh yang baik. Nah, kita bisa melihat ke bawah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, lihatlah orang-orang yang ada di bawahmu dan janganlah melihat orang-orang yang di atasmu. Hal itu akan lebih baik bagimu agar kamu tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Nah, jadi di posisi sekarang kita itu jangan memandang yang di atas kita. Nanti kita takutnya kufur nikmat atau tidak mensyukuri nikmat yang telah ada pada kita. Kita bisa melihat ke bawah. Nah, dengan kita bisa melihat ke bawah, kita bisa merenungi dan kita bisa untuk bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari segi materi, kesehatan, dan banyak lainnya. Di riwayat Bukhari dan Muslim. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga apa yang telah kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi pelajaran bagi kita semuanya, termasuk Bapak pribadi. Apabila ada salah katanya atau kurang lebihnya, Bapak minta maaf. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas hariannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.